Halo guys, balik lagi bersama aku di channel YouTube Nasaranus Channel. Kali ini sesuai janji aku yang ada di Instagram, aku mau jawabin Q&A dong pastinya. Ada di Instagram di sini, aku enggak bisa jawab semua karena banyak banget. Sorry banget guys yang udah jawab, nanti aku bakalan tag-tagin IG-nya di akhir video. Oke. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Muzaki. Kamu kangen aku enggak, Kak? Kangen banget dong pastinya sama kamu. Jadi Muzaki ini itu teman aku yang udah aku anggap sendiri jadi adik aku. Udah lama kita enggak ketemu, udah 1 minggu kali udah enggak ketemu. Dan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya dari Miss Rina _ Alfiana. Kapan Nasar pertama syuting? Pertama syuting itu aku casting-casting iklan dulu. Itu aku dari umur 1 tahun 8 bulan atau setengah tahun gitu. Setengah tahun atau 8 bulan gitu. Maksudnya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Nabilish Yarakhi _. Kak, udah punya pacar belum? Belum, aku gak boleh pacaran karena kita temenan aja. Oke. Langsung saja ke next question. Oke, dari first titik Talita. Nanti Instagramnya yang nanyain aku apa namanya, kasih tau di terakhir aja ya. Oke. Soalnya susah kalau ngeditnya di awal-awal. Suka dan duka saat syuting Kunanta 1. Wah, satu banyak banget suka dan dukanya. Sukanya dulu rambutku ini kurang bagus nih. Nah, banyak suka dan dukanya. Sukanya aku bisa menambah ilmu pengetahuan lagi tentang mendalam karakter. Dukanya hampir nggak ada, tapi ada, tapi aku nggak pernah mau mikirin dukanya karena ya kalau kita syuting bawa fun, bawa enjoy aja gitu. Yang kedua, pertanyaannya dari Elsa Cantika _02. Oke, apa harapannya di tahun ini? Semoga tahun ini menjadi panjang umur, sehat selalu, dan semoga menjadi tahun yang baik. Dan semoga corona menghilang dari muka bumi ini dan dilancarkan jobnya. Amin. Langsung saja ke next questionnya. Dari apa sih? Nah, dari. Nah, ini dia Septia Anitri _. Nasar punya fobia enggak? Kalau punya jawab dong. Aku enggak punya fobia ya, mungkin aku punya fobia, tapi kadang-kadang kalau dari tinggi itu, kalau tinggi lagi di tempat yang tinggi aku suka takut. Tapi enggak terlalu takut sih. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya dari Revaz Lesusanto 09. Main di film Mengabdi Setan pas kapan, Kak? Pas 2017 umur aku 10 tahun. Itu ya 2017 umur aku 10 tahun, guys. Langsung aja di next question-nya itu Dewa Sapta. Nanya, Kak, sekarang main film apa? Aku lagi main film penasaran ya. Tunggu aja, oke. Tunggu, ini gak ganggu, ngelingin gak sih? Next film, aku lagi syuting film, tapi aku gak boleh kasih tau dulu filmnya film apa. Oke. Langsung aja ke next question. Nah, ini dia. Dari Devi 05-1604. Devi 05-1604. Kenapa kamu rambutnya digondrongin? Karena emang dari dulu aku syuting itu rambut aku emang udah gondrong, dan aku harus dituntut rambutnya harus gondrong di setiap sinetron maupun film maupun iklan gitu. Dari NDA 23462. Sejak kapan kenal Noval? Oh, dari iklan. Dan apa sih waktu itu, workshop iklan. Pokoknya ada sesuatu iklan, kayak iklan makanan gitu, buat makan.
itu ketemu Noval sama abang. Abang enggak sih, ya sama abangnya. Habis itu di next project yaitu Kun Antasa. Tunggu guys. Pertama kali ketemu Noval. Langsung aja ke next question. Dari Umi Soleha 27 apa sih rahasia senyum manisnya? Gak ada rahasianya. Aku sebenarnya udah manis dari lahir. Iya. Tapi kenapa ya rambut aku kayaknya lagi berantakan banget ini. Saja ke next question. Kakak punya teman cewek yang akrab banget sama kakak. Teman cewek yang akrab tapi nggak terlalu akrab banget. Banyak kan aku banyak teman sih cowok, nggak apa namanya teman cewek jarang paling. Teman cewekku yang kayak penanta gitu gitu. Suka aja ke next questionnya lagi. Ada lagi Aziz dan Valen. Project paling dekat ini apa? Film. Tapi nggak boleh tahu filmnya. Langsung aja. Langsung biar cepat kita masuk ke next question. Dari Mas Titik Edo underscore 21 main Mobile Legend nggak main dong? Nanti ada di bos ini nih. Nih Mobile Legend aku. Oke. Langsung aja ke next question. Masar kelas berapa? Kelas 8 atau kelas 2 SMP? Langsung iya lupa dari SFHMFA04 underscore. Langsung lanjut ke next question. Dari Sinta Titik Putri 75 Nasar Anus lahir di mana? Ayo. Aku lahir Wait. Nah, oke. Aku lahir di rumah sakit Islam di mana sih gitu enggak tahu pokoknya di rumah sakit Islam. Next. Dari Isnani underscore Ramadan kenal sama Naila kapan pas Kun Anta satu pas kita baru ketemu itu baru kenalan pertama kali. Dari tunggu. Nah ini dia. Dari Damailin Nuraini. Hobi kakak apa? Hobi aku main game, main basket. Kadang-kadang main basket, main bola, tapi main bola udah jarang. Lebih sering main basket. Gitu guys. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Dari Anas underscore titik Dila 21 umurnya berapa sama tingginya? Umurnya udah tahu kan tadi. Umur aku 13 tahun, tinggi aku 170. Tinggi banget kan? Dan di sini ada ini kenapa ini? Lihat. Kalian bisa lihat di sini. Nih. Dia nanya mulu nih, Muzaki nanya terus ke aku. Kamu kangen gak sama aku, Kak? Iya, aku kangen banget sama kamu, kangen banget. Dia nanya lagi dua kali nanyanya. Langsung aja ke next question. Oke. Ke pertanyaan berikutnya. Ini dia. Dari Faizalo. Kanasar kenal Rasya sejak apa? Kenal Rasya dari sejak aku main Kunanta 1 dari pertama kali. Kunanta tuh dari promo itu Rasya. Aku kenal Rasya. Gitu. Dan apa namanya? Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ayo, siapa yang akan dipilih? Dan aku akan pilih dari Dita underscore Aprianti 86. Tipe ceweknya kayak gimana? Aku belum kepikiran sampai situ. Tapi yang penting baik, cantik, soleha. Oke, okay. Dan juga manis seperti aku. Yeah. Langsung aja kita. Oh masih banyak ternyata. Tunggu. Aku langsung lanjut lagi ya. Langsung aja ke Next question. Dari gadis underscore Prasinta. Oke. Dari gadis underscore Prasinta. Deskripsi Rasya. Rasya itu orang baik, lucu, manis, dan dia suka nonton anime. Itu, dia suka nonton anime.
dan dia kadang-kadang suka nggak jelas, nggak suka nggak jelas sendiri gitu kalau aku lagi syuting sama dia. Lanjut dari Nai, Y-nya 2 titik par F-nya 2. Apa impian kamu buat ngebahagiain orang tua? Impian aku buat ngebahagiain orang tua itu aku bisa menjadi terkenal, bisa apa namanya umrohin Allah kedua orang tua aku dan menjadi anak soleh, itu yang bisa ngebahagiain orang tua aku. Oke. Okay. Next question dari Naila Zza. Hal yang nggak buat kamu nggak mood, sebenarnya banyak hal sih. Kalau lagi moodnya naik tiba-tiba apa ya, kalau lagi tusun terus main PUBG, kalau nggak kalah terus main Mobile Legend, itu kadang-kadang bikin aku nggak mood. Kadang-kadang juga kalau misalkan lagi bete, lagi biasa tiba-tiba ada orang ngegangguin, itu suka nggak mood. Dan next question nah ini dia dari AD1P_1022. Kunanta 4 ada enggak Kak nanti? Kunanta 4. Kalian tunggu aja. Tunggu. Apakah ada Kunanta movie atau Kunanta 4? Kita enggak akan ada yang tahu. Oke, guys. Dan langsung ke pertanyaan terakhir. Dari pertanyaan terakhir dari AND Taeka Putri. Kamu kangen nggak sama anak-anak Kunanta? Aku kangen banget sama anak-anak Kunanta. Tapi kan semenjak corona kita nggak boleh keluar dulu, nggak boleh ngumpul-ngumpul dulu, ya masih sempet kontek-kontekan gitu, WA-WA-an sama anak-anak Kunanta gitu, guys. Jadinya udah terakhir ya? Oh, udah selesai. Terima kasih guys yang udah nonton. Semoga kalian terhibur, semoga kalian bahagia. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum aku jawab, karena ini pertanyaannya banyak banget dan pertanyaannya kebanyakan diulang-ulang. Sampai tadi juga aku ngejawabinnya juga banyak yang ulang-ulang, guys. Terima kasih yang udah nanya dan tunggu di next vlog aku. Oke, guys. Bye-bye. Love you all.